Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang paddy master instructor. Saya juga seorang certified paddy freediver. Dalam video ni, saya nak bagi tips kepada mereka yang nak berjinak-jinak dengan freediving ataupun mereka yang nak buat certification dalam freediving course ataupun yang baru aja certified as a freediver. Apa wetsuit yang sesuai untuk mereka guna? Tapi sebelum tu, anda tahu apa yang anda perlu lakukan? Tekan butang subscribe, tekan loceng dan tekan like. Okey, anda sedang melihat saya memakai freediving wetsuit keluaran IST di bawah tagline ProLine. Ia adalah dikeluarkan oleh Taiwan. Dan ini adalah saiz S. Antara faktor-faktor untuk anda memilih sesuatu wetsuit untuk anda adalah pertama, flexibility. Anda lihat, dia mesti sesuai dengan saiz badan anda. Macam ni, anda tengok, dia ada macam berlipat-lipat di sini. Maksudnya ini tak sesuai. So, anda memerlukan satu saiz ataupun satu wetsuit yang kena dengan bentuk badan anda. Selain daripada tu, yang ini mesti di atas buku lali. Pastikan di hujung ini di atas buku lali. Okey, bukan di bawah, maknanya terlalu besar. Yang ini juga di celah kelangkam, nampak dia ada ruang-ruang lagi, maknanya dia tak sesuai. Dia mesti ketat. Nampak dia masih ada ruang-ruang yang boleh membenarkan air memasuki dalam wetsuit. Dan dia tidak membawa fungsi sebagai satu wetsuit untuk menahan diri kita daripada kesejukan. Okay. Flexibility juga, apabila kita angkat tangan kita, anda mesti lihat, pastikan bahawa ini tak ada ruang untuk kita cubit. Maknanya dia mesti betul-betul ketat. Sebelum tu, biar saya kenakan two piece. Yang ni two piece, senang je pakai. Ia hanya velcro. So yang ini yang bagusnya, sebab untuk yang two piece ni, dia betul-betul dia akan ketat di bahagian sini. Kalau yang kebanyakan keluaran-keluaran lain, dia jenis buckle. So buckle tu dia dah tetap dekat sini. So apabila kita kenakan dan bila dia tak sesuai, kita nampak dia punya cawat ni akan terjuntai-juntai macam tu lah. Tak begitu memberi keselesaan. Okay. Dan juga di bahagian pergelangan tangan, dia mesti di atas sikit. Macam ni. Itu menunjukkan dia bukannya masalah terlalu kecil. Dia harus memberi ruang untuk kita membuat pergerakan. Flexible, kita tengok juga dekat sini. Tak ada masalah sebab ini akan memberi ruang dia stretch kepada siapa-siapa yang mempunyai bahagian perut yang terlebih. Okay. So, ia ada ruang di sini untuk dia lebih stretchable. Faktor kedua, durability, lasak. So, kalau kita tengok, dia mesti fine stitch. Tak mudah koyak. Dan material dia adalah jenis yang tak mudah kena coral. Dia senang koyak. Tengok keselamatan bagaimana cara penggunaan kita. Kalau kita jenis yang lasak, selalu melalui bahagian-bahagian koral yang mati di sebelah pantai apabila kita memakai, itu akan memendekkan jangka masa hayat wetsuit anda. Dan tengok dekat sini. Di bahagian sini yang senang koyak. Pastikan dekat sini adalah lebih durable dekat bahagian sini. Okay. So, yang ini akan memberikan keselesaan anda dengan maksimum. Lihat dekat sini pun, flexibility tadi, dia tidak ketat. Jangan sampai dia tercekik. Dia hanya lebih, dia tight dan tidak ada ruang untuk pengaliran air masuk. Faktor ketiga, cut ataupun shape, bentuk. So, anda boleh memilih sama ada anda lebih sesuai untuk menggunakan full suit ataupun two piece ataupun 3-piece. So, apa yang saya syorkan untuk mereka-mereka yang baru hanya milih untuk memakai ataupun membeli yang sebegini 2-piece supaya senang apabila anda merasa terlalu panas, apabila
belum giliran anda untuk masuk dalam dia, anda boleh tanggalkan di bahagian atas. Dan ini boleh mengelakkan anda untuk mengalami hipotermia apabila berada di permukaan air sebelum kita masuk. Senang untuk pakai apabila giliran anda sampai. Okey? Dan juga yang ini senang untuk disarungkan, tak payah nak tanggal. Dan anda macam mungkin tercecer, tertinggal dan sebagainya, hood anda tak ada fungsi. Kalau anda tak perlukan hood, anda boleh hanya biarkan begini saja. Tapi mungkin dynamicnya tak ada, tapi lebih sesuai untuk anda memakai siap dengan hood. Dan pastikan apabila anda memakai hood, masukkan sedikit air di bahagian dalam supaya apabila anda menjunam terlalu laju, kalau tidak ada air, pressure air ataupun udara akan memberi tekanan yang lebih dan menyukarkan anda untuk equalize semasa melakukan junaman. So, tipsnya adalah memasukkan sedikit air di bahagian tepi. Di bahagian sini, masukkan sedikit air sebelum anda melakukan junaman supaya tidak ada masalah semasa anda melakukan equalization. Dan akhir sekali, faktor yang keempat, quality of material. Dalam free diving ni, apa yang paling minimal yang kita perlu consider adalah menggunakan material neoprene. Sebab kita perlu tahu yang neoprene ni adalah satu material yang senang buoyant ataupun terapung. Barangan ini hanya 2 mm dan sesuai untuk suhu di keadaan tropical Malaysia ini. Ia amat sesuai dengan suhu di sini dan amat sesuai untuk kita memakai untuk membuat free diving. Kalau bayangkan anda menggunakan neoprene yang lebih tebal, maknanya anda memerlukan lebih banyak weight untuk anda menggunakan aktiviti anda. Dan untuk membuat free diving, kita cuba mengelakkan memakai banyak weight kerana ia akan memerlukan lebih banyak penggunaan tenaga. Akhir sekali, saya nak mengucapkan terima kasih kepada IST kerana menghadiahkan ini. IST ProLine, jika anda berminat dengan barang ini, jangan lupa untuk klik kepada description di bahagian bawah dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan loceng dan tekan butang like. Tinggalkan komen dan saya akan cuba menjawab segala permasalahan dan cuba menyelesaikan kekhawatiran anda tentang pemilihan wetsuit yang sesuai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.